Biasa tanggal 14 Mei 2019 bertepatan dengan 9 Ramadhan 1440 Hijriah yang akan membimbing belajar pada hari ini guru kita Dr. Andes Tunku Haji Aslami Abdullah MA dengan tema masih lanjutan daripada hukum faraid. Kepada guru kita dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat dan sekalian, guru-guru kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tubuh yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama dengan niat kita beriktikaf dan untuk mengulang kaji sesuatu yang seharusnya dan mesti untuk kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai muhasabah diri dalam Ramadan, agar hati kita terbangkit untuk mengagungkan ketentuan Allah dibandingkan dengan dorongan dan intervensi nafsu, terutama berkaitan hari ini dengan lanjutan hukum faraid pengadah dalam masalah faraid menyangkut dengan melihat harta yang ditinggalkan oleh ahli waris kita yang duluan meninggal. Ini sekecil apapun tetapi mata begitu tegak, mata begitu melotot kayak anak mata udang yang luncur ke depan dalam melihat bagaimana sesuatu itu potensi menjadi gerakan nafsu yang sangat potensial untuk memiliki yang habis-habisan. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, yang paling penting Rasul mengatakan dulu, Al-hibu faraidha li ahliha fama baqiya li aula rajulin Zakarin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Al-hiqu al-fara'idha li ahliha. Lanjutkan, hubungkan ataupun yang ikutkan. Setelah mati orang yang punya harta, segala fara'idnya kepada ahlinya. Kalau ada sisa, itu berikan kepada laki-laki yang lebih utama di antara mereka. Hadis ini juga minggu lalu sudah saya baca. Inilah di sini mau kita tekankan hari ini dan kita mau lihat tentang hadis ini. Oleh para ulama, dalam memahami bermakan teks yang tauqifi dari Allah, baik ayat maupun hadis, terutama hadis yang barusan tentang perintah yang sangat tegas, maka dirumuskanlah bahwa asas daripada hukum faraid Islam itu adalah lima.
yang pertama yang sangat urgent adalah berazas dan ijba. Azas ijbari itu adalah azas tidak ada tawar-menawar dengan kesiakan hati, wajib menerima paksaan dari Allah, hukuman yang diatur dan ditetapkan kepada kita di atas hukum kita. Ini ijbar. Ijbar itu sama dengan kalau di dalam akidah ada yang pernah kita tahu dengan Jabariyah. Orang Jabariyah itu adalah etiketnya, dia dalam etiket mana usaha sepuluh juga katanya jalan kayak patung dengan rumun apa yang telah Allah gerakkan. Allah mana gerak, mana bergerak, mana gerak, mana bergerak, mana gerak. Memang sebenarnya kita ini adalah bergerak atas kehendak Allah, itu Jabariyah. Tapi kita bukan Jabariyah, kita ada sunnah wal jamaah. Kalau orang daripada kebalikan Jabariyah beliau dalam akidah disebut dengan orang Qadariyah, mandum atas urusan kita sendiri. Ini juga demikian mana Jabariyah. Kalau di dalam prinsip hukum yang pertama ijba, dogmatis, tauqifi, paksaan dari Allah untuk diterima oleh hamba, oleh umat dengan ketetapan Allah, faraidnya ini. Ada yang sebut dua, ada yang sebut tiga, ada dua per tiga, ada sebut empat, ada sebut enam, ada sebut delapan, hanya enam. Faraid ini, inilah yang Rasul tegas dalam hadisnya. Kamu hubung dulu, kamu serahkan dulu. Timbul pertanyaan, Zat, misalnya itu faraid-faraid kan sudah ada di depan Allah, diperintahkan harus dihubung ke sana. Memang tidak ada cara lain, cara-cara yang lebih bagus. Barangkali misalnya, itu semuanya perlu dipahami dulu. Pahami dulu ini, oleh kita masing-masing di rumah ini, faraid yang Allah kasih berapa? Setelah dapat, mau kasih apa? Tidak apa-apa. Saya tidak tahu, hak saya sepertiga. Saya sebagai hamba Allah berikan hak sepertiga. Berapa dalam jumlah? 100 juta. Setelah itu, silakan saya mau bawa kemana. Tapi jangan untuk dianggap bahwa itu pemberian daripada Allah. Itu bukan pemberian daripada jatah ahli waris. Tapi itu pemberian saya, 100 juta untuk adik saya. Pemberian saya untuk ibu saya. Bukan faraid, bukan harta warisan. Yang harta warisan berapa? Al-faraid itu 1/6, 1/2, 1/3, 2/4, 2/3, 1/8 dan sebagainya. Itu yang faraid. Itu siap kasih Allah. Hukum kasih. Karena demikian kebagi sama rata ikan pokibat. Yang kena kalah jauh kebihan ke Allah maklum untuk dia kujuk ke ada orang kulibat. Hak lo. Yang pihak depan hukum yang kenyuhan kita mong dalam ayat Tebrak. Wa may yasillah wa yata'at wa may yasillah wa rasul wa ta'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Nah, sekarang sekedar pengantar kira-kira 15 menit akan saya gambarkan dulu dan nanti kita jadi sendiri. Cukup banyak buku, cukup banyak kitab-kitab dalam ilmu lain yang perlu diketahui ketetapan yang mesti harus. Setelah itu mau terkena atau tidak diambil sama sekali, hak orang itu. Bagi yang punya hak bisa memberi, yang tidak punya hak bisa memberi, wajib dilindungi, tunggu sampai batas usianya bisa diberi atau bisa dia memberi mau kemana saja. Seperti ada yang di orang kita tunggu waktu ada hak tasarufnya mau kemana haknya. Maka saya ingatkan ada enam ketetapan Allah yang tauqifi, faraidnya, kadar yang telah Allah tetapkan. Terimalah ini. Kalau enggak terima, man lam yaqa bi qada'i falyakhruj min tahti falyatlub rahman siwa. Tapi yang baru dia baca. Anak dina dengan ketetapan Allah. Gujuk seperdua, ila nurinang hanudung. Ila nilakau hanudung seperpun. Berlebih bila enam. Bila ni ada orang itu sempurna. Maka perlebih bila enam. Lebih di dunia yang berkata-kata ini kepada Allah.
Beinu dalika lika pakai Allah. Ya, kita kita dunia lain ini. Itu dihitungkan kata dalam hadis kursi itu. Dunia ini deh. Dia tunggu jerok-jerok ngajur itu di bahu kita yo. Ya, mana ini dihukum pek-pek tengong-ngong tak malu. Baik, sekarang saya katakan yang pertama seperdua yang kaki balut dalam lulu hitam enam-enam-enam bodi hitam sekarang dia ulama menyebut masalahnya itu bila kita bawa kita kita nyuruh meninggai kau meninggai di rumah itu bila kita kita bawa ayah sangat boleh baca kaya kabereh mandung ni kita nyuruh lagi kabereh wala cukup ya kita telah hukum kita nyuruh cukup kayu kita nyuruh tak boleh kita nyuruh enam-enam bodi dan buka hidro demi hidro UBB mendengung buka yang pertama lah kau yang mati rumah kita ni lah kau itu ada nama warisan itu nak buka harta yang kau yang kata warisan kalau lu buka gambar orangnya kau ini tadi saya kau budak kau kuatir menyona yang mentah menyambung dengan orang lain selesaikan lain hingga jelas yang harta milik si mati itu yang mana tiga maka harta itulah setelah dipotong 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 itulah harta waris yang kita bicarakan hari ini suami istri punya hak yang Allah tetapkan adalah pada yang sisa ini bukan keseluruhan harta yang keseluruhan harta itu bukan yang ada guna hak dan keseluruhan ini kita menggawal yang kodil menikai rupanya dengan Allah betul kita kata itu bangun tak anu-anu coba anu anu pandai lagak sebelum akhirnya pada itu kan akan cerita ada kepala kuat sama dia ada bayi utang maka nyo yang tak berkah ini al-fara edi yang sisa-sisa-sisa yang tahu yang kata perayaan yang pertama beginilah kau tentu saja yang meninggal dunia itu istri saat meninggal dia sebagai suami ada dua alternatif suami lain tidak ada jenaknya ada nama warisan yang pertama dia dikasih oleh Allah seperdua yang kedua dikasih oleh Allah seperempat menurut kondisi kondisi mayat istri kita itu kondisinya seperti apa bila si mayat kondisinya sangat meninggal ia punya anak atau cucu keturunan maka suami dapat seperempat suami anak-anak andai kata saat meninggal si istri tidak punya anak tidak punya cucu jangan pikir lain, lain siapa saja boleh ada yang penting tidak ada anak ada cucu, kita yang meninggal istri kita kekayaan istri bukan masalah harta syarikat itu sudah selesai duluan kekayaan istri milik suami setengah ini. Ini yang dalam video ini ada dua kasus ini yang datang kepada saya karena hidro janda kaya mulai yang pakai ego adik karena nak rumah ke nak lakau waktu di janda ni jadi kau bayang hijau di tengok maknanya apapun dia atur Allah jauh bukan yang di tengok memang janda kaya ni di lakau ni dia kalau lakau ke sihir pun setia tak ada enak lakau ke sihir mana pun tak tapi udah ini untuk saya kaya tapi karena cukup ke angkai lah kalau kita kawin ke dia itu meninggai udah ini untuk saya kaya karena harta dan harta dia tahu kaya dia udah ini jadi dia nyurah kamu kong dia ke angkai dia macam mati udah ini yang kaya yang itu dia kawin kau yang kaya maka kita lima dia minta yang kaya karena harta dan harta dia yang menurut pegawai negeri yang mudah-mudah minta pegawai negeri kan lagi apa yang kita ketua dulu dan mentua dulu cocok sini. Ya, jadi karena begitu meninggal susah adik niaga karena dia jangan dengan kelakau kerana kehendak harga kemana kan harga walakum nisku ma taraktu illam yakun lahunna wala yang ada wajib itu no mandi di kamu sebagai wali boleh kita ni wali itu kamu boleh tahu sosok lah yang dengan dia menyonang memang halali tapi cuma cakap nak bom yang tak mahal di mana pernah di mana macam berapa kali di gadian
Bina saudara si ibu ke kakak atau pemang akhirnya yang boleh kira pada punya anak tiga anak-anak boleh kira di malam yang dari dulu anak-anak pun lepuh dia itu bukan boleh jauh kita fikir kita dia walinya dalam harta kita dia boleh punya anak tiga kita lagi orang buah kita gerak orang buah baca kerana ada semua jemur kita tukang buah punya tiga anak-anak baru kembali. Nyokah tu bahan dari wali. Kau baik-baik dia macam raulah. Berulang tu wali. Saya nak baca ulah ke Allah. Dia tak boleh nak minta Tuhan lain. Kalau dia nak minta dunia lain. Baik dalam dunia Allah. Nak lakai Tuhan lain. Tenang. Kalau kalian benar di bulan menang yang berlalu. Lakau. Hanya buat dengan ni. Nyokah sempat buat. Sempat buat. Lagi mana kita. Dalam kondisi apa pun. Rumah yang matilah katanya dia berpikir lah kau punya hotel apa hotel dia punya meninggal kerana sayang tak memang dia menteri yang baik untuk pilih dan berbahaya dengan yang boleh tak boleh dengan masalah dalam kehidupan orang tak sah saya kandung tingkat enam saya buat hotel pada dia minum anak ini kena punya rumah akibat tri sampai bandar hantung yang kau dihantung tu wali nang duduk di urina jika coba anak inang ni yang baik kata biar punya tuan kan yang kata-kata boleh lagi dan kan untuk saji dengan mandala kau bagi di inang ni mungkin kalau saji dengan Allah bagi di inang ni adalah turian daripada kau yang hidung di inang yang di inangnya yang kata sudah menyangka dia kalau yang menikah sudah menikah hari mana bukan bernama di Bali rohannya itu dipengaruh order di pengusuh bukan nacre akibat juga cre baik kete aku gak apa kok kamu tumpah baik kete menyerah kau tu eh menyerah yang ke di Bali dia pada kita di Bali hari lah dipikir wali jangan dah ada cipta ada buyuk itu dalam dia hukum yang kerja baik tak ada mengenai kerja siwan dan emosi itu pengantaran hukum bahaya baik kedua puluh minit inilah kau yang kedua ada habislah kau ngalik kepada dia dia saudara lain tak berpikir kepada dia dan kau ingat adalah kau berumah je lah punya berumah kata punya untuk habis ke dia tak panjang dia kira nak dia panjang tangguh dia punya panjang tangguh untuk menghampir mana-mana dia kan tak lah kau katilah buat positif boleh nak rumah yang sangat meninggal dia meninggal lah atau kau tak buka hak rumah dia yang meninggal lah atau mana urusan orang lain eh lagi lagi tak pun apa mungkin ahli waris yang berhubungan dengan rumah dia contoh dia rumah dia tinggal dengan rumah yang mati lah kau yang merindu juga rumah dua dengan tiga lebih bila saat meninggal dunia urung agamnya mandang betul juga dikatakan rumah atau dalam dalil lagi ini dan dalam kebeda yang mandang dan kembali waris sebagai rumah rumah dua dengan tiga cara lain pertama merindu atau rumah mendengu superbun tahu lah juga macam mendengu superbun bila orang agam yang meninggal itu anak-anak cucu anak keturunan baik dengan berhidung itu atau dengan berhidung lain punya anak-anak cucu anak keturunan walaupun anaknya kacau itu kecil anak itu atau anak